Bupati Cantik N. Ratna Mustika atau Ambu N., Bupati Purwakarta, dibikin dongkol Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi. Bagaimana tidak, dua kali rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 batal karena sang Ketua DPRD Purwakarta tak hadir. Padahal, Ambu N. si Bupati Cantik itu sudah datang ke gedung DPRD Purwakarta. Pada Selasa tanggal 13 September tahun 2022, misalnya, Ambu N. nunggu berjam-jam hingga pukul 23 menunggu Ahmad Sanusi. Kemudian pada Rabu tanggal 14 September tahun 2022, Ambu N. menunggu hingga pukul 0 namun Ketua DPRD juga masih tak hadir. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Sanusi mengaku membatalkan rapat paripurna karena pembahasannya belum selesai. Gimana mau diparipurnakan kalau pembahasannya belum selesai, jadi saya memutuskan bahwa rapat tersebut ditunda dan segera untuk dilakukan pembahasan kembali, ucap dia. Ahmad Sanusi mengaku telah mengeluarkan surat dengan nomor PR, pukul 10.04.838 DPRD mengenai penundaan rapat paripurna tersebut hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Saya juga sudah mengeluarkan surat mengenai penundaan rapat. Jadi kenapa mereka akhirnya berkumpul dan menggelar rapat paripurna sendiri? Ya. Dua pimpinan yang hari ini hadir beserta anggota DPRD yang hari ini hadir karena sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dan komitmennya serta tanggung jawabnya untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini kaitan dengan Raperda PPA. Dan kemudian saya juga tadi sudah disampaikan pada rapat bahwa kami pemerintah daerah akan terus berupaya sehingga pelayanan publik tidak terganggu walaupun ada beberapa perencanaan pembangunan yang mungkin akan terhambat dengan tidak diperdakannya PPA ini. Tapi kita tahu bahwa hari ini hadir sudah berusaha melakukan komunikasi termasuk saya sendiri selaku Bupati juga sudah melakukan komunikasi ke beberapa pihak untuk terus mendukung karena ini berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan terutama di triwulan keempat akhir tahun 2022 ini. Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang hari ini hadir untuk menggelar rapat dan juga para pimpinan serta jajaran, para camat dan para kepala desa serta elemen masyarakat yang lainnya. Terima kasih sekian. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!